Bintang Klasik 2019 kembali lagi. Kita bersama dengan tetamu saya di studio, Wan Maslinda Mat Ali, penolong pengurus Radio Klasik, dan juga Yus Muhammad Yunus, penerbit Bintang Klasik 2019. Ya. Terima kasih kerana bersama kami. Ya, apakah perbezaan yang akan dibawa dalam Bintang Klasik 2019? Perbezaan yang akan kita bawa pada tahun 2019 ni, yang pertama, kita pada 2019 ni kita menghadkan syarat kepada umur kepada peserta daripada 16 ke 30 tahun. Kalau sebelum ini pada tahun 2016 kita peserta adalah daripada 16 hingga 35. Tapi untuk tahun ini kita turunkan ke 30 kerana kita nak menggalakkan penyertaan daripada anak-anak muda untuk menyertai pertandingan Bintang Klasik ni. Kita nak tahu orang muda ni dia boleh menyanyikan lagu-lagu lama, lagu-lagu malam segar ini. Dan kalau ikutkan ya, bagi Bintang Klasik ini sendiri sebenarnya dah berapa tahun kalau ikut dari segi sejarahnya. Ya, untuk dari segi sejarahnya untuk tahun 2019 ini adalah edisi yang ke-8. Edisi yang ke-8. Ya, kerana kita Bintang Klasik kita bermula daripada tahun 2007 ketika penggabungan Radio Klasik pada masa itu Klasik FM dengan radio stesen Radio Nasional FM. Kerana itu sebelum ini namanya adalah pertandingan Bintang Klasik Nasional. Dan ia bersiaran setiap pertandingan ini dianjurkan setiap tahun dari tahun 2007 sehingga 2010 dan juga mempertandingkan dua kategori, kategori lelaki dan kategori wanita. Tetapi ketika pembubaran Klasik FM dan juga Nasional FM, kita ditukarkan kepada Radio Klasik. Kita telah start ya pada tahun 2012 pertandingan ini, 2014 dan yang terakhir 2016 tiada lagi kategori lelaki dan wanita. So sekarang ni pertandingan sengitlah bermula 2012 kerana juara adalah tak kira daripada lelaki atau wanita. Wah, terbukalah. Maknanya terbuka. Persaingan lebih sengitlah maknanya. Ya. Okey, baik. Dan uji bakatnya akan berlangsung bila tu sebenarnya? Baik, uji bakat akan bermula pada hujung minggu ni, tak lama dah, hari Sabtu ni, 28 dan juga 29 Julai. Itu bagi zon Semenanjung. Bagi Sabah Sarawak, kita akan adakan pada 3 Ogos 2019 di RTM Sabah dan juga RTM Sarawak. Itu kita adakan serentak. Hari yang sama, 3 Ogos. Jadi untuk zon Semenanjung tu kepada para peserta yang berada di Johor, di Kelantan, di Terengganu, jangan lupa tarikhnya sebab kita tahun ini cuma kita buat di Semenanjung satu lokasi saja. Seperti yang sebelum ini lah. Okey, baik. Dari segi pemilihan lagu, sebab mereka kalau nak tahu uji bakat ni selalu mereka akan nyanyikan lagu yang memang mereka selesa. Lagu tu boleh bebas dipilih oleh peserta ataupun dipilih oleh Klasik sendiri. Baik, untuk pertandingan Bintang Klasik ini itulah cabarannya. Lagu kita sediakan dan peserta perlu memilih daripada senarai lagu yang kita sediakan tu satu saja lagu untuk dinyanyikan. Dan itulah cabarannya sebenarnya. Lagu-lagu kami, lagu-lagu yang disenaraikan dari tahun 50-an hingga tahun 90-an. Jadi mereka kena buat homework lah. 50-an hingga 90-an. Masih lagi kami beri ruang untuk anak muda yang sebab usianya 16 sampai 30. Jadi lagu-lagu 90-an tu mungkin terbiasa bagi mereka lah. Jadi untuk peringkat uji bakat, kita nak dengar suara mereka. Retro untuk orang yang berusia 30-an, mungkin tahun 50-an, 60-an, 70-an. Tapi retro untuk anak-anak muda berusia 16 tahun, mungkin tahun 80-an dan 90-an. Sebab itu kita buka sehingga 90-an. Ya, tadi senarai lagu tu pun ada juga di maknanya dah buka rahsia jugalah. Maknanya boleh buat study dulu macam mana, buat homework dulu kan. Memang kita berguru sikit. Berguru dengan sangat. Tak. Memang kita di Radio Klasik pun kita memang dah war-warkan lagu-lagu kategori lelaki dan wanita ni untuk diorang boleh berlatih pada masa uji bakat pada hari Sabtu dan Ahad ini. Okey, baik. Dan jangkaan dari segi mereka yang akan hadir. Dan kalau dibandingkan macam tahun-tahun sebelum ni, lepas tu dari segi peringkat-peringkat tu berapa orang akan dibawa ke peringkat separuh akhir dan kemudian ke akhir? Baik, untuk Bintang Klasik 2019 ini kami akan memilih 16 orang peserta untuk ke peringkat separuh akhir dan seterusnya kami akan pilih 8 yang terbaik untuk ke peringkat akhir. Tapi saya
nak pesan jugalah cabarannya di sini. Untuk peringkat akhir nanti ada dua lagu yang akan dibawakan. Lagu pertama ataupun lagu wajib tu lagu tahun 50-an. Jadi para peserta kena bersiap sedia juga dengan lagu-lagu 50-an ini. Sebab itu merupakan lagu wajib. Untuk lagu yang kedua tu kami akan senaraikan lagu-lagu lainlah. Single 90-an tu kan. Jadi untuk lagu pertama tu lagu wajib, lagu tahun 50-an. Itu cabarannya. Saya yang tumpang berdebar sekarang. Pakai peserta kita ni. Jadi siapakah barisan panel pemilih? Barisan panel hakim ni? Panel juri, kami bawakan panel juri dari bahagian perkhidmatan muzik. Sebagai juri, juri profesional lah. Jadi sebarang bantahan tu memang kami tak layan lah. Sebab kami dah bawakan yang benar-benar profesional kan, yeah, untuk menilai suara mereka. Untuk separuh akhir, kita ada tiga orang juri. Dan pada peringkat akhir kemuncak nanti, ada lima orang. Termasuk mungkin kita panggil seorang artis undangan lah untuk menjadi barisan juri. Okey, jadi bukan calang-calang, dinilai sebaik-baiknya mengikut kepakaran mereka. Ya, bukan macam semata-mata untuk berkaitan dengan popularnya anda di media sosial dan sebagainya. Vokal, kualiti. Nyanyi fail lagu tahun 50-an? Fail. Sebab kita juga kepada semua para orang peserta. Berubah syarat. Sebab kita juga kepada para peserta, kita melihat kepada bakat mereka dari segi mutu suara, kawalan suara, penghayatan dan juga penampilan. Untuk itu kita serahkan kepada anda. Kawalan suara tu belum tentu lagi. Dia macam dia kena satu benda yang kita kena buat secara rutin. Ya, betul. Jadi kena asah daripada sekarang. Sempat ni sebab hujung minggu. Sempat lagi asah. Ada lima hari lagi. Masih ada peluang lagi. Asah sampai bersilau. Tapi umur jangan lupa. Jangan terlebih. 16 sampai 30 tahun sahaja. Tak seperti mana sebelum ni sampai 35 kan. Jadi sampai 30 je. Jangan kata kami tak sampaikan maklumat. Apakah hadiah-hadiah yang menanti para pemenang nanti? Hadiah sekarang ni kita akan ada hadiah juara, naib juara dan juga yang tempat ketiga. Jadi mungkin kita akan ada hadiah-hadiah iringan lah untuk kepada para peserta. Yang itu nanti kita akan umumkan selepas ini. Kejutan lah kan? Tunggu. Kejutan. Kepada pasti berbaloi. Jangan lepaskan peluang ni, kerana ini adalah platform untuk anda melonjakkan seni suara anda ke peringkat yang lebih tinggi. Jadi sekali lagi kita umumkan tarikh-tarikh untuk anda datang dan beruji bakat bersama dengan Bintang Klasik. Ini dia lokasi-lokasinya. 27 dan 28 Julai 2019, Sabtu dan Ahad 9 hingga 5 pagi. Bertempat di sini di Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Auditorium P. Ramlee. 3 Ogos Sabtu, RTM Sabah dan RTM Sarawak. Ya, betul. Dan yang ikut-ikut syarat penyertaan tu ya, warga negara Malaysia umur 16 hingga 30 tahun, tak pernah merakam album dengan mana-mana syarikat rakaman dan tak payah nak bawa minus one sendiri sebab minus one disediakan. Bau bersama, salinan kad pengenalan dan juga gambar berukuran 4R. Okey. Ini penting ni. Sekarang ni dia orang semua media sosial dia tak tahu apa tu 4R. Itulah dia. Jadi kena boleh pergi kedai gambar tanya, kata 4R tu saiz yang mana? Yang normal saiz kita punya gambar tu. Boleh nampak jelas kan. Okey, baik, kita ucapkan banyak-banyak terima kasih dan diharapkan nanti kali ini dapatlah kita lahirkan lebih banyak lagi bakat-bakat. InsyaAllah. Terutama sekali yang ini satu usahalah untuk memastikan generasi muda ni tak lupa dengan lagu-lagu lama. Klasik yang menjadi sebahagian daripada kebudayaan kita. Betul. Jadi tahniah juga diucapkan pada Klasik sendiri yang mengusahakan perkara ini dan harapkan nanti semua akan berjalan lancar. Terima kasih kita ucapkan pada Puan Wan Maslinda Ma'ali, penolong pengurus Radio Klasik dan juga Yusmawati Yunus, penerbit Bintang Klasik 2019.